Happy birthday, Cita Cinta. Semoga tahun ini akan lebih baik dari yang lalu dan selalu positif dan cheerful. Jadi teman-teman cowok aku tuh ngasihin aku hadiah-hadiah yang benar-benar aku banget, dan mereka tahu aku pakai setiap hari, seperti straightening iron, hand dryer, terus travel luggage, tapi semuanya satu warna. Jadi semua teman cowok aku janjian mau ngasih aku barang merah yang bakal berguna, dan aku rasa itu sweet banget, karena untuk cowok-cowok bisa ke suatu toko beli alat peralatan makeup cewek segala itu, pasti mereka menahan ego mereka banget, tapi karena they love me and they're my friends, they're nice enough to do it untuk aku. Jadi aku touched banget waktu teman-teman cowokku ini beliin aku hadiah-hadiah itu. Menyesali apapun, so I'm happy being now. Aku gak mau ngulang lagi. Yang aku look forward to next birthday to the next birthday. So no, aku gak pengen ngulang at all. Kalau bisa aku ke next birthday-nya cepetan lagi. Karena kedepannya aku rasa aku lebih happy juga sih. Kedepannya juga aku berharap yang penting sehat, bersyukur, gak ada yang spesial, gak ada yang spesifik aku mau. Tapi aku mendoakan orang yang celebrate bareng aku juga. Dan aku juga mendoakan Cita-Cinta untuk birthday yang seru, lebih seru dari tahun lalu pastinya. Karena memang majalahnya kayaknya setiap tahun tuh lebih seru, lebih updated, lebih chip. So, good luck to you guys. Hi, pembaca Cita-Cinta. Jangan lupa catch behind the scenes-nya di www.citacinta.com. Tadi photoshoot-nya seru, rame banget yang ada di sini. Termasuk one of my best friends, Diana Gilby. Semoga kalian suka dan kalian baca, dan jangan lupa beli buku.